Jadi guys, kita ini sedang berada di Portland. Tadi naik bus ya. Naik bus di sini. Ongkosnya 2 perak setengah, 2 dolar setengah. Berlaku 2 jam setengah ya. Bisa dilihat di tiketnya ini 2 jam setengah. Tadi kita berangkat dari pier. Ini mau ke Walmart. Bayar 2 dolar 50 sen. Berlaku 2 jam setengah. Jadi kalau kalian di Portland mau ke Walmart, jalan sekitar 10 menit ke terminal bus, ambil nomor 72, nanti ke Walmart. Nah ini dia perjalanan kita ya. Jadi ini situasi perjalanan kita di Walmart, dari Portland ke Walmart. Situasi jalan kondusif, tidak macet. Ada 7-Eleven. Jadi ceritanya kita ini dapat freelance hari ini, oper di jam 30 sampai pukul 6 sore. Jadi ya cukup waktulah untuk jalan keluar. Nah ini ada naik penumpang, boleh cakep nih guys, bisa dilihat. Nah itu mau ngambil tiketnya. Beri scan aja sama dia. Scan. Barcode. Jadi ini seperti busway ya, sepertinya di Jakarta. Jadi nanti ada terminal-terminal khusus naik turunnya penumpang. Akan ke sini. Nah, itu rumah-rumah di Portland di Amerika. Bisa dilihat. Itu rumahnya. Rata-rata mirip semua ya. Nah, seperti dari kayu. Tadi kita cek di Google Map perjalanan dari terminal ke Walmart sekitar 10 menitan ya. 10 menitan. Jadi perjalanan sisa sekitar 8 menit lagi. Nah itu bisa dilihat ada pom bensin. Yaitu harga biasa 5,29 dolar per liter. Premium 5,69. Solar 589. Wow. 5,51. Nah itu ada orang-orang makan. Bisa dilihat orang lagi makan, orang nasi. Ada dua rekan kerja ini, satunya dari Bali, satu dari
Flores ya, di Flores. Dan saya sendiri dari Medan. Jadi kita bertemu di sini di Portland. Ya. Horas. Lagi kerja berasa liburan ya hari ini. Walaupun gaji ya kurang, enggak apalah. Jadi naik bus ini pakai tiket, di scan oleh drivernya, bisa uang cash dan bisa juga dengan QR bank account Anda ya, bisa dilihat. Yang ini ada kartunya gratis nih. Where you going? Where you going?